Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Jakarta International Stadium. Gelanda Paris Saint-Germain, Ander Herrera, mengucapkan harapannya untuk pembangunan Jakarta International Stadium. Ucapannya itu diunggah di akun Instagram resmi JIS, yakni Jakin Stadium, pada hari Senin tanggal 38 Agustus tahun 2021. Sebagaimana diketahui, Indonesia akan memiliki stadion berstandar FIFA yang terletak di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Stadion bernama Jakarta International Stadium ini digadang-gadang akan membanggakan rakyat Indonesia. Bagaimana tidak, selain memiliki standar internasional, JIS juga kerap disamakan dengan stadion-stadion Eropa. Stadion berkapasitas 82.000 penonton ini disebut-sebut menyerupai markas dari Real Madrid, yakni Santiago Bernabeu. Jakarta International Stadium saat ini masih dalam tahap pembangunan. Berdasarkan akun resmi Instagram JIS, memasuki pekan ke-104, Stadion JIS telah rampung sejauh 68,9430%. Untuk saat ini, progres pembangunan Jakarta International Stadium masih dalam tahap pengerjaan, mulai dari lapangan utama, fasad dan lighting, concourse, precast tribun, landscape, arsitektur, sistem kelistrikan dan perpipaan, dan semuanya dikerjakan secara simultan agar pembangunan Jakarta International Stadium ini rampung sesuai apa yang telah direncanakan. Pembangunan Jakarta International Stadium ini ternyata juga mendapat sambutan baik dari pemain top Eropa sekelas Ander Herrera. Pemain yang jadi rekan Lionel Messi di PSG ini turut menunggu dan menyambut rampungnya pembangunan Jakarta International Stadium. Kita tunggu ke depannya untuk menyambut stadion yang akan hadir di Indonesia. Jaga kesehatan Indonesia, Jakarta International Stadium, stadion kita, ucap Ander Herrera melalui video ucapan singkatnya. Sontak, video ini mendapat reaksi beragam dari netizen yang meramaikan kolom komentar. Mayoritas mereka mendambakan bahwa PSG akan bermain di stadion yang rencananya rampung pada tahun 2021 ini. Semoga kedepannya pengelola JIS bisa mengundang tim-tim elit Eropa agar datang ke JIS dan melakukan laga persahabatan melawan tim-tim lokal, salah satunya Persija Jakarta. Looking forward to welcome the new and upcoming football stadium in Indonesia. Stay safe, Indonesia. Jakarta International Stadium. Stadium kita. Kita doakan, semoga progres pembangunan Jakarta International Stadium ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Dan tak lupa pula kita doakan para pekerja agar senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.